Wah, ada-ada aja ya kala-kalanya kalau kita lihat video barusan tadi. Saya jadi kepikiran nih. Ternyata banyak banget barang-barang yang sederhana, hal sederhana di sekeliling kita itu bisa membantu kita loh kalau kita lagi dalam kesulitan. Iya, kita kan jadi kayak kreatif gitu ya kak ya. Kak. Kenapa? Ini nih, di tempat mana nih? Kayaknya Willy gak asing nih, kita pernah kesini kayaknya. Willy, ini tuh ya rumahnya Kak Michael. Katanya Willy mau jadi host. Enang Willy mau jadi host. Oke, kalau gitu kita sapa dulu sahabat Kak Michael. Hai, selamat pagi sahabat. Pagi ini Willy sama Kak Hehe akan menemani sahabat Michael. Nah, hari ini kita itu mau bahas apa ya Kak? Sebenarnya kita udah ada tema, cuman ada baiknya nih ya Willy. Kita kontak dulu nih sama Kak Mike-nya untuk mastiin. Oke, kalau gitu let's go. Hai, pagi Kak Fefe, pagi juga Willy. Dan tentunya selamat pagi buat sahabat di rumah. Hai Kak Mike, selamat pagi. Selamat pagi Kak Mike. Wah Kak Fefe dan Willy, terima kasih ya udah bantuin ya. Kebetulan nih aku ada penugasan di luar kota, jadi terima kasih banget. Nah, pada episode kali ini, Jurus Akal-akalan, kita akan kedatangan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa yang punya beragam keahlian. Salah satunya namanya Franz. Ini ahli banget untuk repair sepatu. Kebetulan aku udah nitip satu pasang sepatuku untuk di-repair sama Franz. Nanti sama-sama ya kita lihat kecanggihannya. Seperti apa nih Franz? Gitu Kak Fefe dan Willy. Oke Kak Mike, kita lanjut ya. Selamat bertugas Kak Mike. Dadah Kak Mike ganteng. Ke tangan kiri aja. Ih, keren nih. Itu tadi tuh ngatain aja sih ini. Ada sepatu, ada kita ada cecetnya kayak gitu tuh. Willy, dan juga sahabat di rumah, ini adalah Franz. Jadi Franz ini adalah shoe repair, seorang shoe repair. Wow, ini bukannya sepatunya Kak Mike ya? Iya, sepatunya Kak Mike. Oh, itu tadi tuh diatain aja sih. Willy liatnya sampai bingung loh. Diapain tadi ya? Ini kita barusan melalui proses repaint. Untuk repaint ini kita cat. Karena kan dasarnya ini udah kuning ya. Karena oksidasi dan kotor juga. Oh iya. Oke. Mungkin udah 2 tahun kali ya dipakai sama Kak Mike Kelly ya. Mungkin ya. Selain tadi di apa namanya repaint ya di sininya ya. Terus apa lagi? Ada treatment yang lainnya nggak? Ini sih kita repaint aja sih. Tapi sebelum proses repaint, kita itu cuci dulu guys. Oke. Willy mau gak sepatunya di-repaint? Oh iya, ini kayaknya Willy perlu nih. Oke, jadi Willy mau ada pertanyaan gak? Kak Franz, Willy mau tanya nih. Kak Franz, kenapa sih menggeluti usaha ini atau shoe repair ini? Nah, jadi ada ceritanya nih. Untuk usaha ini, pertama kali itu sebelumnya itu saya ini menjual beli sepatu bekas ya guys. Terus? Nah, terus apa hubungannya tuh? Nah, jual apa beli sepatu bekas terus hubungannya apa? Jadi kok saya waktu itu kepikiran nih, bagaimana saya bisa add value ke sepatu bekas saya ini. Jadi saya dulu dengan cara saya mencucinya dan saya memperbaikinya.
sebenarnya sayang sekali sih kalau udah rusak dibuang. Kita harus bisa recycle. Oke. Okay. Nih di sini juga ya, boleh kita geser ke sini ya? Boleh kak. Aku pengen tanya nih, apa di sini ada macam-macam sepatu, boleh dijelasin nggak? Ini sepatu-sepatu yang mungkin ada kerusakan-kerusakan apa gitu? Oke, okay, bisa kak. Mm-hmm. Jadi untuk sepatu ini, yang pertama, okay, ini kita melalui proses re-glue ya. Ini kita melalui proses re-glue ya, karena dasarnya lemnya sudah copot. Oh, oke. Okay. Karena proses pemakaiannya sudah cukup lama, jadi kita rekatkan kembali, lalu kita press menggunakan mesin press agar kuat. Oh, oke. Okay. Nah, terus kalau yang ini nih, yang ini? Yang ini kita melalui proses repaint. Jadi, sebelumnya kalian bisa lihat, ini warnanya ini sudah pudar ya. Okay. Sudah benar-benar kotor dan tidak bisa hilang kalau dicuci nih. Jadi kita melalui proses repaint, kita cat ulang. Oh. Seperti tadi sepatunya Kak Mike. Wah, jadi ini before-nya, terus ini after-nya gitu. Tapi nggak semua orang loh kayak bisa kayak kamu ya. Aku aja mungkin kalau ada modal atau mungkin ada pengalaman sebentar, tapi belum tentu juga bisa ya. Keren banget sepatunya Kak Mike, jadi udah bersih lagi, luar biasa. Dan terima kasih juga buat Frans ya, sudah memberikan kita pengalaman yang luar biasa ya. Tapi sahabat di rumah jangan kemana-mana, karena nanti akan ada tamu spesial juga, ketemu dengan sahabat Kak Mike yang jago mereparasi dan merestorasi mainan jadul. Oke, tetap stay tune di Michael Chandra, luar biasa. Ini nih generasi awalnya game. Jadi zaman awal masih seperti ini.